viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan kerusuhan konser musik di Lippo Plaza Yogyakarta pada Senin 13 Juni 2022. Diketahui, kericuhan itu terjadi di rooftop mall atau yang kerap disebut Seven Sky Jogja. Kericuhan yang terjadi antara penonton konser koplo akustik yang dibawakan band Strada tersebut dimulai kala jumlah penonton melebihi kapasitas atau overload. Mengetahui hal itu, pihak official Seven Sky dan Lippo menutup pintu akses masuk sementara agar kondisi penonton yang overload tak akan semakin berakibat fatal. Namun, ratusan penonton yang kecewa lantaran tak bisa masuk terpecah menjadi dua kubu hingga diikuti aksi lempar-lemparan. Akibat peristiwa tersebut, beberapa fasilitas yang ada di rooftop Seven Sky mengalami kerusakan. Pihak penyelenggara akhirnya terpaksa harus menghentikan acara dan membubarkan seluruh penonton guna mencegah adanya keributan lagi.